Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar memakan bubur. Sudah lama berceramah, baru inilah di depan air mancur. Ini jamaahnya ramai melimpah luar biasa. Jadi supaya tidak ribut karena pembagian jatah tidak jelas, maka dari awal saya jelaskan. Boleh? Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri. Deal? Baik, jangan ada dusta di antara kita. Pertama tadi naik ke atas pentas ini, yang pertama saya cari adalah nama saya. Pertama saya lihat nama Pak Kajati. Oh, berarti bukan tempat duduk saya. Yang terhormat Pak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Ketua DPRA, Yang Mulia Wali Nangro, Bapak PLT Gubernur Aceh, barulah dapat nama saya, Ustadz Abdul Somad. Yang malam ini digantikan Ustadz Arifin Ilham. Ayahanda Walidno, Ketua IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah, Tengku Haji Fadil Rahmi, Bapak Sekda, Bapak Wali Kota, yang semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan kalau kita masuk ke akhirat, dicari kursi kita di surga, tidak ada. Bayangkan itu, Bapak Ibu. Di atas pentas ini saja kalau tak ada nama kita, kecewa. Mau duduk di mana? Bayangkan nanti mati, tidak ada nama kita di dalam surga. Tapi insya Allah yang hadir malam maulid ini ada namanya semua. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda, inna salatakum ma'rudatun alaya. Salawat kalian dari Banda Aceh dibawa dari Nangro Aceh Darussalam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salawat tadi yang kita baca dipimpin oleh Qori, dibawa dari Banda Aceh sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama-nama yang berselawat ini langsung booking tempat di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi dengan syarat tetap melaksanakan sholat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir, sholawat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang cuma hadir maulid, rajin bersholawat, namanya ada, tapi nanti tetap diobok-obok dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidak masuk neraka. Begitu saya sampai nanti ke dalam surga, saya tengok surga itu sunyi, cuman saya aja di dalam. Saya tanya malaikat, orang Aceh mana? Kata malaikat, mereka di VVIP semua. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, ini dalilnya dari mana ini? Mana dalilnya bahwa orang maulid itu bisa masuk surga? Apakah Nabi Muhammad pernah memperingati hari lahirnya?
Jangan jawab. Nanti kalau jawab iya, saya tanya mana dalilnya. Siapa yang memperingati maulid, maulid itu bid'ah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang hadir masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Gara-gara tidak boleh memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dalilnya. Nabi ditanya, "Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Nabi menjawab, "Zaka yauma wulidtu." Hari Senin aku dilahirkan. Nabi mengingat hari kelahirannya setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Malam ini kita memperingati hari kelahirannya setahun sekali di bulan yang sama. Itulah bulan Rabiul Awal. Kalau setiap hari Senin, kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Oleh sebab itu ulama hadis hafal 300 ribu hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi mengatakan maulid lengkap dengan dalil-dalilnya boleh. Maka siapa yang melaksanakan maulid silakan. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah. Yang ragu-ragu jangan takut, akan datang tetap dibuat. Kantor-kantor dinas buat maulid, RT RW buat maulid, pengajian ibu-ibu buat maulid, bapak kepala daerah buat maulid. Hadirin hadirat datang. Jurus maulid 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah malam ini tak ada yang mengantuk. Kenapa tidak mengantuk? Karena berdiri. Gimana mau mengantuk? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdul Uzza. Yang berceramah ini Abdul Somad. Ini orang namanya Abdul Uzza. Kalau saya tanya siapa nama Abdul Uzza? Siapa itu Abdul Uzza? Kenal dengan Abdul Uzza? Banyak yang tak ingat. Tapi kalau saya sebut nama keren, nama beken, nama terkenalnya, oh, itu saya tahu Pak Ustaz. Siapa Abdul Uzza? Saya tak tahu Pak Ustaz. Namanya Abu Lahab. Oh. Makanya kalau kenalan sama orang tanya, nama siapa? Nama keren siapa? Nama siapa? Abdul Somad. Kami cari di Facebook kok tak ada. Anton. Nama Abdul Uzza, nama keren Abu Lahab, tempat neraka jahanam. Dalil tabat siada Abi Lahab watab. Tapi Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab paling senang nunggu hari Senin. Setiap hari Senin azabnya ringan. PNS paling tak suka hari Senin, upacara. Hari Kamis senam pagi, suka nengok artis yang mimpin senam aerobik pakai celana sempit. Di tempat lain, di Aceh tak ada. Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin, karena pada hari Senin dia memerdekakan budaknya bernama Thuwaibah. Seekor onta paling murah 50 juta. Budak hamba sahaya dua kali lipat onta 100 juta. Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi bersedekah 100 juta. Kalau ada orang di Banda Aceh bersedekah 100 juta maulid Nabi, itu selevel sama Abu Lahab. Jadi kalau yang di bawah itu, wah itu di bawah Abu Lahab lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Abdul Somad ngomongnya ngawur. Mana dalilnya bahwa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin? Buka kitab Mafahim Yajib Antusohah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi
bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki ahli hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah, diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang Aceh yang suka buat maulid, suka hadir maulid, tahan mendengar maulid, suka hadir maulid tapi tak sholat, insyaallah di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ragu tentang maulid. Kalau ada yang melarang maulid, membid'ahkan maulid, maka berarti ahli hadis itu masuk neraka karena mereka yang menganjurkan maulid. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti membolehkan maulid. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan maulid. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid. Syekh Yusuf Al-Qardawi, pimpinan ulama dunia, menganjurkan maulid. Syekh Atiyah Saqar, ulama Al-Azhar, menganjurkan maulid. Ada orang hafal hadis 300 ribu hadis dalam kepalanya, menganjurkan maulid. Tiba-tiba datang ustaz, cuman hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mengalahkan maulid, menyalahkan maulid, membid'ahkan maulid. Sekarang saya tanya, mau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal 300 ribu hadis atau ustaz laptop yang hafal 3 hadis? Terserah, saya tak paksa bapak ibu. Mau ikut ustaz laptop, lanjutkan. Mau ikut bukan ustaz Google, lanjutkan. Mau ikut ustaz YouTube, lanjutkan. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang jelas saya ikut As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak juga percaya. Dalilnya sudah saya sebutkan. Ulamanya sudah saya sebutkan. Kitabnya sudah saya sebutkan. Tak juga percaya. Aku sudah kehabisan peluru, pelor dan dalil. Nanti sama-sama kita mati, sama-sama kita tengok di akhirat. Kalau tak percaya, mati duluan. Nanti kirim kabar cepat-cepat. HP saya hidup 24 jam insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang raja buktikin bersedekah pada malam Maulid menyembelih 1000 ekor kambing, membagikan manisan 5000 piring manisan, dibagikan ke jalan-jalan penduduk. Malam ini tak ada manisan, tak tidak Allah malam. Tapi yang jelas ramai datang. Kenapa mereka ramai datang? Tak lain tak bukan karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan datang karena Ustaz Somad. Apa yang mau ditengok? Beratnya pun tak sampai 50 kilo. Ganteng tidak, kurus, hitam, kering, jelek. Tapi banyak juga yang komen di internet ingin jadi yang kedua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kalau ada yang bertanya, kenapa ramai betul di halaman Masjid Baitur Rahman Banda Aceh malam tadi? Karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apa buktinya orang Aceh cinta Nabi dan orang Aceh yang paling dicintai Nabi? Jawab dengan jujur. Dari Papua sampai Sabang yang disebut dengan Nusantara sebelum ada Indonesia, orang mana yang duluan bersyahadat? Tentang orang Aceh ngaku Aceh. Dengar baik-baik. Saya ziarah ke makam Sunan salah satu wali songo di Surabaya. Namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401. Berapa? 1401. Udah ingatnya, 1401. 1401. 1401. Itulah ulama yang menyebarkan Islam di Jawa. Aceh berapa? Kata
ternyata di Aceh duluan bersyahadat. 1401 ziarah saya ke makam Malikul Saleh radhiyallahu anhu. Allah maghfirlah kuar aku wa afihi wa afwan wa ja'alil jannata maswahu. Berapa dia? 1267. Berapa? 1267. Sunan Ampel 1401. Malikul Saleh 1267. Mana yang lebih dulu? 1401 atau 1267? 1267. Sudah jelas, siapa yang duluan bersyahadat? Itulah makanya kata Abdul Ghaf. Abdul Ghafur namanya. Dia berkata, Islam pertama datang ke Samudra Pasai, Aceh. Buktinya mana? Makam Malikul Saleh 1267. Namanya Abdul Ghafur. Setelah dicek-cek-cek, bukan Abdul Ghafur, Snokhorkron. Di mana dia sekarang? Neraka Jahannam tempatnya. Pura-pura dia masuk Islam, ternyata dia ingin mengelabui. Diteliti oleh orang Aceh sendiri, ternyata orang Aceh lebih dulu masuk Islam karena Malikul Saleh 1267. Ada yang lebih dulu daripada itu, kerajaan Perlak. Kata orang Aceh sendiri, Profesor Ali Hasmi mengatakan Perlak, Perlak 840. Sunan Ampel 1401. Malikul Saleh 1267. Perlak 840. Kok Ustaz ingat? Lama saya ngapalnya itu. Sunan Orgoronya berkata, orang Aceh pertama bersyahadat. Ini dalilnya. Batu nisan Malikul Saleh 1267. Kata Profesor Ali Hasmi, salah engkau Snokhorkronye. Kenapa? Karena Perlak lebih dulu. Berapa? 840 Masehi orang Perlak sudah bersyahadat. Ternyata penelitian terakhir, datang lagi orang Aceh bernama Dr. Husaini Ibrahim, memperoleh gelar dalam bidang arkeologi, bergelar PhD, Doctor of Philosophy. Ternyata batu nisan Malikul Saleh, batu nisan di Perlak, ada yang lebih tua lagi. Dari mana? Dari kota Banda Aceh sendiri bernama Kampung Pande. Disebut Pande karena mereka pandai membuat batu nisan lebih tua, lebih hebat, lebih lama. Bukan berarti Profesor Ali Hasmi salah, tapi ternyata ditemukan batu nisan terkubur dalam tanah, tersimpan di dalam hutan, bahkan ada di dalam laut, diangkat, diteliti. Orang Aceh bicara data dan fakta. Ternyata sebelum 840 Masehi orang Aceh sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi bangga terhadap masa lalu, jangan sekedar nostalgia. Jangan sampai orang Aceh berkata, Nusantara, nenek moyang kami duluan bersyahadat. Nusantara, raja pertama bersyahadat adalah raja kami. Nusantara, yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. 1615, 1615, siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi sore saya ziarah ke makamnya. Ustaz Abdul Somad, ketika datang tsunami, hancur gedung ini, hancur dinding makam ini. Tapi makam ini hanya sedikit saja yang sompel batunya. Itu bisa ditengok di dalam, Ustaz Somad. Begitulah kehebatan Allah menjaga. Kami orang Melayu tak pandai bahasa Aceh, kami orang Melayu tak bisa bahasa Arab, tak paham kami Quran. Datang ulama 1615, 1615, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi saya ziarah ke makamnya. Jam 4 subuh nanti kami akan pergi menuju Aceh Singkil, nampak tilas bagaimana dakwah ulama-ulama masa silam. Datang mereka kemari, Nun dari Makassar, Sulawesi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mengambil tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang orang dari Sumatera Barat, bumi Minangkabau. Siapa namanya? Seorang ulama besar, Syekh Burhanuddin Ulakan, datang
menjumpai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang ulama dari Pulau Jawa. Siapa namanya? Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Mengambil baiat tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tiga ulama besar dari bumi Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan. Dari bumi Jawa, Syekh Muhi Pamijahan. Dari bumi Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Halwati. Tapi orang tarekat bukan hanya memetik tasbih. Orang tarekat punya hamkan berkata la ilaha illallah. Orang tarekat bukan hanya bersuluk dalam kelambu. Orang tarekat melawan Belanda. Berteriak Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Berteriak Syekh Yusuf Al-Makassari. Akhirnya Yusuf Makassari tangkap, kata Belanda. Ditangkap Yusuf Al-Makassari, dibuang ke Cape Town Afrika Selatan. Mereka berteriak, sekali teriakan lari Belanda, pulang Belanda ke Amsterdam. Yang tinggal dua, durian Belanda sama terong Belanda. Itulah makanya orang Aceh dendam dengan Belanda ini. Setiap hari dia pergi ke restoran, apa yang mau bapak minum? Jus terong Belanda. Berteriak para ulama, Allahu Akbar. Maka lari itu Jepang, tunggang langgang Jepang pulang ke Tokyo. Saking kan takutnya mereka, tinggal selopnya, itulah selop Jepang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Aceh darah pejuang. Bukan cuma Tengku Umar laki-laki yang perkasa, perempuannya pun luar biasa. Siapa dia? Cut Mutia. Siapa dia? Cut Nyadin. Perempuan mesti diasingkan dari Aceh, dibuang oleh Belanda dari bumi Nangro Aceh Darussalam. Sampai makamnya dicari oleh para pelanjutnya, mereka temukan di Jawa Barat. Kenapa dia tidak tinggal di sini? Karena kalau dia tinggal di sini, dia membuat perlawanan, dia melahirkan pejuang-pejuang perempuan yang luar biasa. Mereka buang, mereka takut, karena mereka adalah magnet, mereka sumber kekuatan. Kalau dia tetap ada di Aceh, dia akan melawan, dia akan memberontak, dia akan mengamuk. Ini orang harus dibuang. Lihatlah jahatnya Belanda. Bukan kepada laki-laki, kepada emak-emak Aceh pun dia takut luar biasa. Oleh sebab itulah, maka saya berdiri di depan laki-laki, bukan di depan perempuan. Nanti udah agak-agak suara hilang sedikit, baru kita kesana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga Ustaz Abdul Somad datang ke Aceh. Bukan menceramahi orang Aceh, bukan menggurui orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Ke Aceh mengambil pelajaran napak tilas. Dari kecil sudah saya nyanyikan lagu itu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Pernah Ustaz ke Merauke? Baru tadi pagi. Berziarah kami, sampailah kami ke sebuah bangunan di tengah hutan. Bangunan Belanda, temboknya tebal, lantainya licin. Sampai ke tengah, apa ini? Jamaah haji dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa. Sebelum pergi ke Jeddah, mereka singgah dulu di asrama haji di seberang pulau dari Sabang sampai ke tengah. Disitulah mereka patutlah disebut Serambi Mekah. Bukan sekedar Serambi Mekah karena ulamanya, bukan sekedar Serambi Mekah karena kitabnya. Disebut Serambi Mekah karena sebelum sampai ke Mekah, singgah dulu ke Serambinya. Siapapun orangnya pasti pernah ke sana. Sebelum orang Indonesia naik pesawat 1977, semua yang pergi naik kapal laut singgah di asrama haji pelabuhan besar di seberang pulau Sabang. Allahu Akbar. Tapi jangan terlena dengan masa lalu yang luar biasa. Dari mana datang ulama? Dari Aceh. Siapa yang pertama kali bersyahadat? Aceh. Apakah itu masih ada di zaman modern ini, Pak Ustaz? Ada bank pertama yang berubah dari konvensional ke bank syariah. Di mana itu? Aceh. Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Cari di seluruh Indonesia, di mana yang ada Dinas Syariah. Aceh, polisi menangkap lalu lintas,
Polisi menangkap yang tidak pakai helm. Di mana polisi yang bisa menangkap orang pacaran? Polisi syariah wilayah Hizbah Aceh. Oleh sebab itu, kalau mau melihat penerapan syariat Islam di zaman modern, bukan zaman Bani Abbasiyah, bukan zaman Bani Umayyah, bukan zaman 500 tahun silam, real, nyata, zaman sekarang, di zaman demokrasi, bisa diterapkan ajaran Islam. Datanglah kalian ke Aceh, wahai bupati, wahai gubernur, seluruh Indonesia, datang kalian studi banding ke Aceh kalau ingin mengislamkan bank-bank kalian yang masih konvensional. Betul. Tapi ingat, ceramah saya yang sudah saya sampaikan ini akan menjadi hutang yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Soalnya setelah ceramah ini akan datang bupati, wali kota, camat, BUMN, perusahaan, datang mereka ke Aceh mau studi banding. Begitu mereka datang, ditengoknya masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Apa kata mereka? Abdul Somad pembohong, penipu Abdul Somad. Kata engkau syariat Islam tegak di Aceh, kami sudah datang, tak ada orang sholat berjamaah. Tentu saya akan membela diri saya. Waktu saya datang ramai, waktu kalian datang tak ada, berarti bukan salah saya. Begitulah cara saya melepaskan diri saya nanti. Udah saya siap-siapkan jawabannya. Saya mulai tadi jam 9:30, sekarang jam 10:05. Ternyata sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Tadi janji kita kan 20 menit. Kenapa saya tak dikasih tahu? Kalau begitu berkurang jatah yang depan. Ustaz Abdul Somad berceramah di bumi Aceh, bumi para ulama, buminya Dayah, buminya pesantren, buminya para agu, para abi, para tengku. Tapi Abdul Somad tidak sopan, berani membelakangi Yang Mulia Wali Nangro, berani membelakangi Bapak Kapolda, berani membelakangi Bapak Kejaksaan. Tak takut Ustaz dituntutnya nanti di pengadilan? Tengok dulu, coba putar rekamannya. Sebelum saya maju tadi, saya sudah mengangkat tangan meminta restu mereka. Ingat, sebelum maju tadi saya sudah begini, dan semuanya mengangguk. Mengangguk berarti setuju. Andai Yang Mulia Wali Nangro tadi tidak mengangguk, maka saya akan ceramah menghadap. Ustaz Abdul Somad tidak sopan. Ini bumi para ulama, ini buminya Dayah, ini buminya para abu, para abi, para tengku. Di sini alim ulama pakaiannya dua. Kalau tidak berjubah, pakai kain sarung. Kenapa Ustaz ceramah pakai celana panjang? Tidak kalian tahu bagaimana susahnya kami naik ke atas, dikawal oleh Pak Kapolda di depan, di sebelah kanan Al-Walid Walid Noh, di sebelah kanan Abu Ayahanda. Susah kami kemarin. Bayangkan kalau saya pakai kain sarung, lepas tangga, siapa tanggung jawab? Itu maka saya pakai celana. Bukan karena tidak menghormati negeri Dayah, negeri ulama. Jelas? Kenapa saya membelakangi? Karena saya sudah minta izin. Kenapa tak pakai jubah, tak pakai sarung? Karena ada alasan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah dan bully-bully di antara kita. Karena tidak semua yang mendengar ceramah ini ingin mencari pelajaran dan iktibar. Banyak juga yang mengintai-intai kapan dia salah dan silap. Akan kami bully dia nanti. Jangan, karena aku sudah tahu apa yang terbetik di hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Aceh bangga. Jangankan jadi orang Aceh, datang ke Aceh saja saya bangga. Menjadi orang Aceh kebanggaan, menjadi orang Aceh kemuliaan. Tapi menjadi orang Aceh tanggung jawabnya luar biasa. Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap, malam ini juga angkat kaki pindah ke provinsi lain. Menjadi orang Aceh, maka siap meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Kenapa? Karena petualang dari Maroko bernama Ibnu Battuta sudah sampai ke negeri ini, dan dia bercerita, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Aku berjumpa dengan ulama-ulamanya berjubah hijau dan putih. Rajanya menunggang gajah.
ulamanya menunggang kuda, mereka jamu aku dengan makanan, ramai mereka turun ke jalan, masjidnya ramai. Itu cerita lebih dari 700 tahun yang lalu. Maka sampai hari ini masjid tetap ramai, jangankan di dalam, di luar pun melimpah ruah. Tapi ini yang datang malam ini banyak pemain naturalisasi. Kalau ingin melihat pemain inti, tengok subuh besok. Kalau jamaah masjid tetap ramai, maka bangga kita. Tapi kalau jamaah masjid pemain inti, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. As-salatu khairum minan naum. Tak ada orang datang. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tengok ke belakang, belum juga datang. Usalli fardhus subhi rak'ataini imaman. Udah jelas tak ada makmum, imaman juga katanya. Kenapa bapak bilang imaman? Mungkin nanti ada makmum susulan, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tak ada. Ah, mungkin nanti di rakaat kedua. Samiallahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadain. Ah, mungkin karena tabligh akbar tadi malam lambat mereka sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada bang. Di daerah lain tidak ada sholat berjamaah, tercela. Kalau sampai di suatu negeri musala, surau, langgar, kosong sholat berjamaah, istaghwazat alaihimus syayatin, satu negeri itu dikuasai setan. RT yang tidak sholat berjamaah, RT-nya kesetanan. Kalau sampai di kabupaten itu ada masjid yang tidak sholat berjamaah, bupatinya kesetanan. Kalau sampai di provinsi itu tidak ada sholat berjamaah, gubernurnya kesetanan. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz tidak sebut wali kota? Ada wali di sini. Kata saya sebut. Tapi insya Allah kita jaga sholat berjamaah. Mohon maaf, ini makmum semua. Bersedia jadi makmum? Kalau gitu saya jadi imam. Siap? Luruskan saf, luruskan saf. Setelah lurus saf, lurus saf, tumitnya lurus. Tumit. Zaman dulu pakai pedang, dicabut pedang, meluruskan tumit. Tapi jangan coba besok. Sedang tak pakai pedang aja orang tak datang, apalagi pakai pedang. Imam hanya menengok kiri dan kanan. Lurus, lurus. Langsung angkat. Jadi tak perlu imam itu memeriksa ke belakang satu-satu. Dulu mahasiswa, ada mahasiswa waktu kuliah dulu, ada mahasiswa dari Libya. Orangnya tidak mau mengangkat takbiratul ihram sebelum sok lurus. Dia periksa satu-satu. Periksa. Saking lamanya, datang orang Afrika, maju dia. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tak berdarah. Asal sudah nampak lurus, sudah Allahu Akbar. Selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua riwayat. Satu riwayat menyebut imam miring ke kanan. Nanti anak ibu nanya, mama, 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 kenapa imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan, hadisnya sahih, karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Itulah kenapa barokah sebelah kanan, kanan, kanan. Itulah kenapa saya ke kanan duluan, barokah sebelah kanan. Imam dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada riwayat kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Ada tak imam di Banda Aceh yang selesai sholat menghadap ke jamaah? Ada, tapi beda sama Nabi. Nabi kalau menghadap ke jamaah, matanya mencari mana yang tak datang ke masjid. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah, dia nunduk. Karena makmumnya nengok, dia grogi. Saya kalau selesai sholat tidak pernah menghadap ke jamaah. Saya selalu miring ke kanan.
Kenapa Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tidak sanggup macam Nabi. Karena Nabi kalau menghadap ke jamaah, dia inspeksi satu persatu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan. Saya ketua masjid. Di masjid dekat rumah saya, kalau saya sana saya jadi imam. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si anu? Mana si anu? Mana si anu? Kenapa Ustaz tak ada? Saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si anu? Dia tak ada, emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya bupati, selesai sholat saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang ada kepala? Mana yang tak kepala? Mana dalam sholat jamaah? Bisa apa tidak? Bisa. Coba kalau saya polisi, polisi saya ada pistol, bisa saya tanya, mana saya ada? Mana? Mana? Bisa tidak? Bisa. Insya Allah akan lahir generasi-generasi muda yang akan menjadi bupati, yang akan menjadi kapolda, yang akan menjadi kapolri, tapi dia juga menjadi pemimpin sholat berjamaah. Amin. Di mana mereka? Inilah yang ada di hadapan saya ini, anak-anak muda. Bangga kita sekarang anak muda. Dari mana Ustaz tahu ini anak muda? Dari suara takbirnya. Mari kita dengar takbir anak muda. Allahu Akbar. Allah. Anak muda. Orang tua mana bisa? Allahu Akbar. Kalau tak percaya, besok pergi ke panti jompo, kumpulkan, suruh mereka takbir. Takbir. Muda yang luar biasa. Siap kalian menjadi polisi? Ya. Siap menjadi TNI? Ya. Siap menjadi pengacara? Ya. Siap menjadi bupati? Ya. Siap menjadi wali kota? Ya. Siap menjadi imam? Ya. Awas kalau tak siap. Tapi untuk latihan nanti jangan langsung imam maghrib, imam zuhur dulu. Coba-coba dulu nanti di kampus, di sekolah imam zuhur. Pas zuhur langsung cepat. Kalau pas maghrib, lambat-lambat aja. Pas zuhur, Allah. Zuhur tuh modalnya takbir aja. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gua agak lama-lama sikit. Udah selesai nanti ditanya kawan, hebat kok ya jadi imam. Iyalah. Lama kau tegak tadi, apa ayatnya? Qul huwallah. Kenapa lama betul? Ulang 5 kali. Modalnya Allahu Akbar aja. Tapi sami Allah ingat juga. Jangan sampai lupa sami Allah. Allahu Akbar. Ketahuan. Nanti udah mental agak siap, udah agak-agak hebat mental, amalulah kau sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin sampai habis walallin amin. Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar. Kata makmumnya, kusangka entah ayat apa. Insyaallah masjid-masjid di Aceh akan tetap ramai sehingga tak malu Ustaz Somad yang sudah mengiklankan. Kalian yang mau studi banding Bank Aceh, datang. Kalian yang mau buat dinas syariah, datang. Kalian yang mau buat perda syariah kanun namanya, datang. Kalian yang mau buat dinas daya, datang. Begitu mereka datang kemari, mereka bangga. Kenapa? Belum sampai ke Aceh sudah melihat pramugari pakai jilbab. Kadang saya sebagai ustaz sudah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, masuk ke dalam pesawat tertunduk mandi.
Kenapa? Mereka pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Akhirnya tuh malu kita pakai peci. Mana tahu nanti kita ketemu di pesawat, nampak saya pakai kacamata hitam, pakai pet, sudah tahu alasannya kan? Paham kan? Paham? Paham lah tuh. Biasa saya kalau naik pesawat, pakai pet, pakai kacamata hitam, datang orang, Ustaz Somad ya? Mirip. Tapi ketika ke Banda Aceh, pakai peci, pakai sorban, pakai koko, kenapa? Kita tidak malu. Kenapa? Karena mereka pakai rok panjang, pakai jilbab. Di mana itu? Di Banda Aceh. Kira-kira Ustaz Somad bisa tak merubah orang dengan ceramah? Masuk ke pesawat, kumpulkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pramugari, takutlah kepada Allah. Bisa merubah pakai ceramah? Lalu kenapa orang Aceh bisa merubah semua maskapai penerbangan yang punya pramugari pakai jilbab? Kenapa? Pakai apa? Pakai kekuasaan. Penting tak kekuasaan itu? Penting. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah. Alah, cuma ceramah. Dulu mau diangkat jadi wakil presiden, tak mau. Aku sudah tahu apa yang terbersih di hati. Masih ada adik-adikku, anak-anakku yang akan memegang tampuk kekuasaan ini di masa akan datang. Biarkan aku berceramah ke sejauh mata memandang, dari Sabang sampai Papua. Bukan membawa partai, bukan membawa golongan, bukan membawa nama apapun. Lillahi ta'ala. Apa itu yang dimuliakan Allah? Masya Allah. Tadi pertama ceramah merah warna air nih, sekarang biru buat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitulah hebatnya kekuasaan. Artinya apa? Kalau ada kekuasaanmu, pakailah. Kau bisa merubah rok pendek jadi rok panjang. Kau bisa merubah yang tak berjilbab menjadi berjilbab. Saya ceramah di luar kota, pulang jam 2 malam. Jam 2 malam masuk ke kota, anak lajang, anak gadis bonceng-boncengan di mobil, duduk-duduk cekikikan makan jagung bakar. Saya tengok kecepatan motor 30 km, tapi pegangannya 130. Ini tidak akan terjadi di Banda Aceh, betul? Kenapa? Karena kalau ini terjadi, pasti mereka akan ditangkap oleh polisi syariah, Satpol PP syariah, yang diatur dalam perda bernama kanun, dan petugasnya itu adalah wilayah hisbah. Betul? Wilayah hisbah akan memanggil mereka. Hei, kamu dua bonceng-bonceng, sini. Kenapa kamu bonceng berdua? Ini istri saya. Lanjut. Kamu kan kemarin yang kami kata waktu kami tangkap dulu, kamu katakan istrimu. Iya. Ini kan apa yang lain? Ini istri saya yang kedua, Pak. Saya kemarin jumpa kawan di airport, di Cengkareng. Saya tanya, itu istrimu? Iya. Kemarin kita jumpa di Batam, bukan yang itu. Itu yang pertama. Tapi kau PNS. PNS mana boleh bini dua? Aku udah keluar dari PNS. Dulu waktu PNS satu, begitu keluar tiga, kata. Sekarang saya tanya, mau PNS atau tidak? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamat kalian kuliah, selesai kalian S1, jangan lagi cita-cita jadi PNS. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak pula ada bintang malam. Kalian jadi entrepreneur, kalian jadi businessman, kalian menjadi orang kaya, kalian bantu negeri ini. Tapi yang paling penting, kalian bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Betul? Kalian perjuangkan lewat perda syariah di Aceh bernama kanun. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam.
Saya rencana mau mencalek Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa nasihat Pak Ustaz? Satu, masukkan pendidikan agama ke SMP dan SMA. Karena SMP tidak ada pelajaran agama, hanya 2 jam saja. Masukkan ke sana 5 pelajaran: Quran, hadis, bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat dari UIN Ar-Ranil. Alumni tarbiyah, angkat jadi guru. Alumni usuluddin, ambil akta 4, angkat jadi guru akidah. Alumni dari syariah, akta 4, angkat jadi guru fikih. Bisa apa tak bisa? Bisa. Dananya dari mana? Dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Payung hukumnya dari mana? Dari perda, kanun, bupati, wali kota. Tidak akan diusir, tidak akan ditangkap. Kenapa? Ada payung hukumnya. Siapa yang membuat? DPR. Siapa yang angkat DPR? Inilah yang akan memilih calon-calon legislatif kita ke depan. Siap memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama di SMP, SMA? Siap mencoblos mereka pada hari Rabu 17 April pagi? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti selesai sholat, mohon maaf Pak Ustaz, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan daya, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan kanun, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan dinas syariah. Kenapa? Karena dia tak ngasih duit. Yang ini menyebarkan duit Pak Ustaz. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam ini. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke kotak masjid dan anak yatim. Setuju? Kalau dari awal dia sudah main duit, money politik, maka nanti setelah duduk dia akan menarik teori orang main layang-layang. Ulur, 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 ulur. Setelah dapat, tarik, 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 tarik. Betul? Oleh sebab itu maka jangan sampai kerumunan malam ini hanya sekedar kerumunan. Jangan sampai malam ini hanya sekedar meriah. Di mana tabligh akbar Ustaz Somad malam tadi di Masjid Baitur Rahman? Gimana hebatnya? Ada nenek kehilangan cucu, ada cucu kehilangan nenek. Gimana tabligh akbar Ustaz Somad di Masjid Baitur Rahman malam tadi? Masya Allah. Gimana? Sampah botol berserak-serak. Ini halaman masjid, ini tempat suci. Datang tadi bersih, maka pulang pun bersih. Semua sampah-sampah botol masukkan ke kantong, bawa pulang, buang di rumah. Siap? Ya. Saya sendiri tisu saya tak saya buang. Tengok, simpan. Masukkan. Nanti sampai di hotel baru saya sampaikan. Kita jaga ini kebersihan. Kenapa? Jangan sampai orang menengok. Itu kan? Itu sampah banyak itu gara-gara Ustaz Somad tuh. Jangan panggil dia kacil lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, tapi yang kita inginkan kerumunan malam ini berubah menjadi kekuatan. Kira-kira yang disampaikan Ustaz Somad ini ada yang salah? Abdul Somad tidak pernah menyebut nomor. Abdul Somad tidak pernah menyebut partai. Abdul Somad tidak pernah menyebut nama orang. Abdul Somad tidak pernah menyebut golongan. Abdul Somad tidak menyebarkan kebencian. Abdul Somad tidak pernah menebarkan hoax. Abdul Somad tidak pernah menimbulkan fitnah. Abdul Somad hanya ingin mengajak umat memilih aspirasi umat, menyalurkan suara untuk kebangkitan umat. Siap? Ini jangan-jangan Abdul Somad ini kampanye ini. Saya bukan jurkam dari pihak manapun. Saya bukan orang partai. Saya murni datang berdakwah lillah fisabilillah. Saya hanya ingin umat ini mayoritas, tapi dia menjadi prioritas. Setuju? Tadi saya mulai jam 9:30. Sekarang sudah jam 10:30.
Sudah habis 60 menit. Ternyata yang kanan dengan yang kiri ini sama sifatnya. Tak mau mengingatkan kita kalau lewat waktu. 30 menit kanan, 30 menit depan, 30 menit kiri. Ini saya tak nampak batas jamaah ini di mana yang paling ujung. Karena gelap. Yang punya HP ada senternya, tolong hidupkan. Punya HP? Nah, cara ngidupkannya gini, biar saya lihat. Pertama, picit dulu. Udah, habis itu passwordnya. Lupa password, tanya istri. Biasanya istri megang password. Nah, habis itu ada senter di situ. Nah, hidupkan semua. Udah? Nah, barulah nampak, sampai ke tepi sana. Salatullah. Sekarang saya dilema, mau dipegang 60 menit waktu sudah habis, yang sebelah kiri pula marah, mau dilanjutkan waktu pula sudah habis. Kira-kira kita lanjutkan atau berhenti? Saya mancing aja. Ini adalah ibu-ibu. Sebelah kanan dari laki-laki, ini ibu-ibu. Duduk. Saya terus terang takut kalau ibu-ibu ini mengamuk. Berceramah kepada 100 laki-laki yang bisa membawa ke rumah tinggal 20 orang. Yang 20 orang itu yang berani berkata ke istrinya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang didengar istrinya tinggal 5. Begitulah kalau berceramah ke laki-laki. Tapi kalau ceramah ke 100 perempuan, mereka akan pulang ke rumah, diceritakannya kepada 100 suaminya, jadi 200. Diceritakannya kepada 100 anaknya, menjadi 300. Diceritakannya kepada 100 menantunya, menjadi 400. Diceritakannya kepada cucunya, menjadi 450. Karena sebagian belum punya anak. Begitulah hebatnya perempuan. Oleh sebab itu jangan menyepelekan perempuan. Perempuan bisa mengancam. Abang, kalau sampai tak ikut aku. Tapi insya Allah perempuan di Bandar Aceh baik-baik insya Allah. Amin. Ibu punya peran yang luar biasa. Kalau sampai ada anak gadis bonceng-boncengan dengan anak lajang, yang salah bapak apa ibu? Yang salah adalah ibu. Karena bapak sudah pergi pagi sebelum anak bangun, dia sudah pergi. Dan ketika dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Dia jarang pulang, namanya Bang Toy. Yang mengurus anak dari mulai tempat tidur sampai mandi, sampai jilbab adalah ibu. Yang mengandung 9 bulan 10 hari, bapak apa ibu? Ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa, bapak apa ibu? Ibu. Yang menyusukan 2 tahun, bapak apa ibu? Ibu. Makanya ibu mendapatkan surga lebih dulu daripada bapak.
Nabi ketika masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ada perempuan. Nabi bertanya, siapa ini? Ternyata dia adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Dia tidak menikah, suaminya sudah meninggal, karena bagi dia lebih menghormati suami dengan memuliakan suami dengan mendidik anak-anak. Makanya kalau ada anak gadis tidak berjilbab, anak gadis pakai celana sempit, anak gadis tidak sopan, anak gadis boncengan dengan anak lajang tidak mahram, ibu tanggung jawab luar biasa. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, 2 tahun ibu menyusukan. Bapak itu datang sekali-sekali aja, jadi langsung. Bapak bertanggung jawab memberi nafkah. Ibu, ada 5 kewajiban bapak merupakan hak bagi ibu. Yang pertama, bapak kasih makan. Ibu udah makan? Dari bunyinya belum. Yang kedua, pakaian. Bapak kasih ibu pakaian. Dari pakaian yang ada di depan ini nampaknya memang orang Aceh, laki-lakinya memang sudah memberikan pakaian kepada perempuan. Di tempat lain, bini tinggi 170 cm, dikasih kain 70 cm. Ditutup lutut, terbuka bahu, ditutup bahu, terbuka lutut. Pernah tak nengok perempuan lututnya tertutup, bahunya terbuka? Saya tidak nengok, tertengok. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hai suami, hai laki-laki, hai anak lajang, kalian dikasih warisan 2 kali bagian dari perempuan. Bukan karena Islam ekstremis, bukan karena Islam radikal, bukan karena Islam pilih kasih, tapi karena Islam mengatakan kalian punya tanggung jawab yang besar. Kalian mesti memberi makan istri, kalian mesti memberi pakaian istri. Sekarang banyak perempuan pakai rok pendek karena kainnya kurang. Orang barat pakai rok pendek, lututnya putih. Ini udahlah lutut hitam, bekudis, berkurang. Nauzubillah. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan. Hai laki-laki, sebenarnya kalian yang mendidik istri kalian, sebenarnya kalian yang menceramahi istri kalian, tapi karena kalian tidak mampu mendidik, kalian bawa datang pengajian. Perempuan yang hadir malam ini pengajian, pastilah suaminya soleh-soleh karena mengizinkan istrinya datang ke pengajian. Bang, adik pergi pengajian ya. Kemana? Ke Masjid Baitur Rahman. Siapa yang ceramah? Ustaz Soman. Ah, pergilah. Abang dah? Abang mau main gaplek sebentar. Masih alhamdulillah, daripada suami yang melarang istri. Kamu jangan pengajian. Bang, aku mau pakai jilbab ya. Jangan pakai jilbab. Buka. Aku tak suka dengan orang pakai jilbab macam nenek-nenek. Rambut muncat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Rebonding. Hari ini keriting halus, besok keriting kasar, besok rambut macam durian, besok gundul sama sekali. Mudah-mudahan suami-suami yang macam Fir'aun ini dapat hidayah, amin. Tak juga dapat hidayah, tenggelamkan dia di Laut Merah. Jangan diaminkan, mati dia nanti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah. Apalagi yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini suka diperhatikan, betul kan? Kalau perempuan tidak diperhatikan, maka muncullah perempuan-perempuan yang mencari perhatian. Mana contohnya perempuan mencari perhatian? Dipakai gelang kaki 2 biji setiap berjalan, kerincing, 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 kerincing. Dipakailah sanggul naik macam punuk unta. Sekedar mengikat rambut pakai plastik, pakai ikat tali, tak apa-apa. Diikat rambut, rambutnya panjang, lalu diikatnya, lalu kemudian pakai jilbab sedikit, tak apa-apa. Tapi kalau sengaja naik ke atas macam penuh onta, setiap lewat semua menganggap, ah. Oleh sebab itu maka perempuan ingin minta diperhatikan, dipanjangkan kuku kiri sampai 2 cm. Saya kalau sudah tengok perempuan panjang kuku kiri, saya bingung, cemana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya, dikasihnya makan bakwan. Enak ya, iya.
Kalau boleh tahu resepnya apa? Nih. Ini contoh yang kurang perhatian. Maka kalian punya tanggung jawab yang luar biasa. Perempuan yang kurang perhatian, baju suan yang sudah bagus diikat pakai kabel di tengah. Perempuan yang kurang perhatian, dipakailah sendal tumitnya itu 15 cm. Dia yang berjalan, kita yang ngeri. Asal dia berjalan, hai. Itu semua ciri-ciri orang yang kurang perhatian. Tapi di sini tak ada yang punuh onta, tak ada ikat-ikat pakai karet sikit, tak apa-apa. Yang kuku panjang tak ada. Ustaz nyindir, enggak, saya tak nampak. Mana nampak saya? Saya ceramah itu tidak ada pakai konsep. Apa yang ada di otak saya itu aja saya cakap. Tapi nampaknya yang sudah mulai masukkan tangan ke dalam itu panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asfaraka, kukumu. Hai perempuan, hai laki-laki, kukumu. Inna syaitana yaqudu ma tala minha, potong kukumu. Karena setan duduk di kuku yang panjang. Bolak-balik kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan bingung. Aku bingung, kau usir aku, tapi kursi kau siapkan. Apa sih maksud Allah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nampak nanti ada anak perempuan di pinggir jalan, umurnya 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, bedaknya putih, rambutnya pendek, roknya pendek, pakai kutek, kira-kira anak umur 5 tahun itu nengok siapa? Ngaku. Mereka bukan melihat artis, mereka melihat ibu mereka. Saya setahun satu bulan, bulan Februari 10 hari pergi ke Malaysia, ceramah di Kuala Lumpur, ceramah di Sarawak, ceramah di Malaka, ceramah di Negeri Sembilan, ceramah di Kedah, ceramah di Perak. Ceramah saya di Kampung Melayu, di Kampung Baru. Rupanya di Kampung Baru itu banyak orang Aceh. Begitu saya ceramah ke sana, Ustaz Soman, ayo kita mampir makan mie Aceh. Oke. Karena mereka sudah menganggap saya orang Aceh. Karena tempat yang paling banyak di antara provinsi di Indonesia ini, Aceh ini yang paling banyak kabupaten saya datang. Besok, kalau habis besok ini habis semua kabupaten. Tinggal satu lagi yang belum, Semil. Mohon maaf kepada Pak Bupati, bukan karena kami pilih kasih. Memang jauh betul tempat itu. Insya Allah panjang umur, sehat badan sampai kami ke Semilu nanti, insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata orang Malaysia? Ustaz Somad, ya, boleh saya jumpa dengan mak ustaz? Apa jumpa mak saya? Sayalah. Kan saya yang ceramah. Rupanya mereka tidak melihat engkau Abdul Somad, di balik seorang anak ada ibu yang mendidik anak. Ibu luar biasa. Ibu di balik bapak yang mulia Waluna Wali Nangru, di balik bapak kejaksaan, di balik bapak Kapolda. Semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada yang lahir dari bencong? Mana ada? Maka kita selamatkan negeri ini dari LGBT. Kita selamatkan. Di Pekanbaru, itu di samping masjid Pekanbaru itu banyak pokok korma. Korma, 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 korma. Tapi tak berbuah. Dipanggillah pakar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang yang manis itu. Sekolah. Lalu Mr. Kolak pun meneliti, dia tengok, ah, ini pohon korma, kata dia, kenapa tak berbuah ini Mr. Kolak? Kata Mr. Kolak, ini kormanya jantan semua. Barulah kita paham, rupanya LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Jadi gimana Mr. Kolak? Cabut, ganti korma betina. Mau berapa satu biji? Satu bibit korma betina ini adalah 800 ribu $100 waktu itu, sekarang 1.300.000. Nah, itulah makanya. Tapi saya yakin korma yang di samping ini berbuah semua. Kenapa? Karena ini bibitnya pasti dari Barbate.
Di Barbate ada 600 hektar kebun korma Aceh. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah, tanamlah tanaman yang bisa kau tinggalkan untuk cucu. Tanaman apa yang bisa kau tinggalkan cucumu? Toge. Toge di masa hari ini hilang habis, busuk jadi kotoran. Tanaman yang bisa kau tanam, kalau kau tanam bisa cucumu makannya. Sawit 25 tahun. Sawit cuma 25 tahun. Lalu tanaman apa yang bisa kau tanam hari ini, cucumu bisa memakannya? Tidak lain tidak bukan adalah korma, umurnya 100 tahun. Sawit 1 kilo 2000. Sekarang jatuh 800 perak. Sementara korma 1 kilo, korma najwa 80 real, 250 ribu. Makanya banyak jamaah umroh yang pulang tidak bawa ajwa, yang dibawanya korma murah. Karena kalau ajwa itu diletakkan di ruang tamu, asal banyak tamu itu makan meleleh mati. 250. Siapa yang pertama kali punya korma 600 hektar Barbate Aceh? Saya sudah sampai di sana. Berikut ini penanaman. Ustaz Somad ceramah tentang korma di mana-mana. Ganti sawit jadi korma, tanam korma, nanam korma, makanan korma sunnah. Ustaz pernah tanam korma? Pernah. Di mana? Di Barbate. Berikut ini penanaman korma oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Padahal lubangnya udah siap. Saya masukkan foto. Wakaf korma 1500 batang. Satu batangnya 3.300.000. Siapa yang berwakaf satu batang korma di Barbate 3.300.000, 100 tahun tak mati, maka anak-anak yang akan dikirim dari Aceh, dari Sigli, dari Pidi, dari Tapatuan, dari Singkel, dikirim ke Kairo. Dari mana biaya makan mereka? Beberapa anak yang lulus tidak berangkat karena tak ada ongkos. Beberapa lama anak yang lulus mau ke Kairo tak ada makan. Tapi insya Allah mereka akan bisa makan. Kenapa? 1500 batang wakaf fi sabilillah. Anda belum membeli, daftar sekarang juga sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Tak ada alasan orang Aceh tidak berwakaf korma. 3.300.000 satu batang, 100 tahun mengalir pahalanya. Mati ditanam lagi, tanahnya tanah wakaf mengalir. Anak-anak sekolah ke Mesir, ke Kairo, pulang mereka. Mereka yang akan berdakwah. Kita akan mati. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati tahun 2040. Lahir 1977, sekarang 41, walaupun kelihatannya macam 27. Insya Allah tahun 2040, 63 umur, mati. Saya bukan nakut-nakuti bapak, nakut-nakuti ibu, tidak. Andai ibu meninggal, ibu yang suka ngumpul duit, dapat uang tunjangan, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat SPPD, beli cincin. Asal undangan, mau kemana bu? Sana. Begitu ibu mati, janganlah kasar-kasar Pak Ustaz. Begitu ibu mati, cincin yang tiga itu akan diambil lagi untuk modal kawin lagi. Mereka udah siap-siap lah. Ustaz Somad ini gak enak ceramah. Giliran mati perempuan aja. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang mereka mati. Setuju? Oke, bapak yang pelit, dapat duit, bangun rumah. Dapat duit, beli mobil. Rumah besar. Begitu datang malaikat maut, mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Rumahmu akan dijual ahli waris, dibagi-bagi. Mobilmu akan dijual, binimu akan diambil berondong. Berapa harta warisanmu? 2 miliar. Apa kata pengadilan? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini.
1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum, kata pengadilan agama. Dari 1 miliar tadi, ibu dapat lagi pembagian faraid harta warisan 1/8 karena ada anak, 125 juta total bulan untuk ibu, 1 miliar 125 juta. Wow. 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta pergi ke salon. Untuk apa? Make up. Make buat up naik. Make up semua yang turun naik. Pipi naik. Dagu naik. Hidung naik. Alis naik. Rambut naik. 25 juta bersih. Tinggal 1 pura-pura lupa pula. Tinggal 1 miliar 100 juta. Yang 100 juta beli motor besar, moge. Karena Bronis suka pakai moge. Yang 1 miliar simpan di bank, bunganya mengalir. Malam-malam jalan kemana? JJS, jalan-jalan sore sama suami baru. Kuat pegangan di pantai. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuat pegangannya, tak bisa nunjuk pakai tangan. Sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mana hartamu tadi? Tinggal. Tapi 3 juta 300 yang kau belikan bibit sawit, 3 juta 300 yang kau belikan bibit korma, kau tanamkan di Barbate, mengalir dia. Sekolah anak-anak ini ke Mesir, balik anak itu berceramah, mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Yang pelit silakan, tak mau bersedekah tidak apa-apa, tapi ingat, kau akan mati dimakan cacing tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ibu-ibu dari polwan, polisi wanita pun pakai jilbab panjang. Mau nikah sama polwan? Ada mahasiswa, saya tanya, kalian mau nikah sama siapa antara tiga ini? Yang pertama guru TK, yang kedua polwan, yang ketiga lupa pula. Mau mana? Wah, kami mau sama polwan lah Pak Ustaz. Kami bisa selamat, nanti kalau kena razia kami kan tak ditangkap. Mau istri polwan, mau istri guru TK, mau istri guru, yang penting dia bisa mendidik anakmu menjadi anak-anak yang solehah, bukan somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tungkahul mar'atu li arba', perempuan ini dinikahi karena 4. Lima liha, karena dia kaya. Wali hasabiha, karena keturunan baik-baik. Wali jamaliha, karena dia cantik. Wali din, karena agamanya. Kau kenapa nikah sama dia? Sebetulnya banyak perempuan yang mau sama saya, Pak Ustaz. Kenapa itu yang kau nikahi? Dia yang cincin emasnya banyak, Pak Ustaz. Nikah karena harta akan binasa. Bapak kenapa nikah sama dia? Cantik, Pak Ustaz. Perempuan cantik tak lama. Perempuan paling cantik umur 25. Puncaknya 25, 26, 27, 28, 29. Yang dulu imut-imut sekarang. Amin. Bunga, kuntum, mekar, harum, cantik, layu. Kuntum, mekar, harum, cantik, layu, kuning. Banyak suami tak siap istrinya layu, akhirnya itulah masuk plastik semua di wajah. Hidung plastik, dagu plastik, silikon. Suntik dagu, suntik hidung. Cantik, 2 bulan dagu turun, hidung turun. Pas macam monyet Kalimantan. Benanah itu hidung. Ternyata silikon kalau dimasukkan ke dalam daging, dia tidak menyatu dengan darah. Akhirnya darah infeksi. Maka siapa? Apa kata dokter? Hidungnya harus dipotong. Hidung dipotong gawat lah. Tenang, kita ada terapi lintah. Begantunglah 3 ekor lintah untuk menyedot nanah yang ada di dalam. Itu pun lintah itu asalnya tempel, jatuh balik. Ditempelkan. Ah, asam kata dia. Jangan operasi plastik.
Ini sekarang banyak perempuan di wajahnya plastik semua. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Sampai ini pun plastik. Lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mataiha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz masih ingat sama saya? Ingatlah, kamu kan mahasiswa saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustaz. Na'udzubillah. Tolong Ustaz carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustaz. Kaya, cantik, bangsawan, taat beragama. Kalau ada empat-empatnya ngapain ku kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang sempurna seumur hidup takkan berkawan. Siapa yang mencari istri yang sempurna seumur hidup takkan berbini. Menikah bukan mencari kesempurnaan tapi menutupi kekurangan. Dulu sebelum nikah memang kau cari siapa yang paling putih, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling cantik. Tapi setelah nikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Maka pulang dari sini jangan banyak salah jawab. Ini banyak orang nih banyak salah jawab. Ayah gimana jumpa sama mama dulu? Salah sambung. Mama, ya, mama jumpa sama ayah dulu di mana? Ditangkap ansip kan? Jangan begitu. Mulailah dengan jawaban yang mengagungkan Allah. Gimana ayah jumpa sama ibu dulu? Aku tak pernah mencari ibumu, ibumu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Apa kata si ibu dari jauh? So sweet lah. Begitu saudaraku. Alhamdulillah. Dari laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, lahirlah orang-orang yang taat beragama, yang menjaga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini acara sebesar ini kalau tidak ada kerjasama yang baik, acara ini kan bisa terselenggara karena Ustaz Somad. Mana bisa? Saya tak tahu di mana Banda Aceh, tak tahu bagaimana cara ke Aceh, siapa yang bawa, hotel di mana, lalu yang bawa Ustaz kemari siapa? Ikatan Alumni Timur Tengah. Ketuanya kakak kelas saya di Darul Arafah Medan dulu, yang sekarang kebetulan menjadi ketua ikat sama-sama di Mesir. Diteleponnya saya, Ustaz Somad, ya bisa kita ke Aceh? Oke, okay, I am coming. Maka saya datang kemari. Sudah dibawa kemari, naik ke atas pentas. Ustaz bisa ceramah. Saya bisa ceramah karena teknisi mikrofon ini tak jahat. Coba kalau dia jahat, dipasangnya baterai bekas. Assalam. Markat. Nah. Mar. Nah. Ah. Mereka ini tidak jahat. Coba kalau mereka jahat, dimatikan lampu. Tiba-tiba pas mau ceramah, mati lampu. Ada itu rekaman di YouTube pas saya ceramah mati, macam ceramah di depan hantu rasanya. Malam ini terang benderang, cantik, tak ada kekurangan satu apapun. Menengok lampu hijau, menengok payung-payung. Saya malam ini bukan rasa ceramah di Aceh, rasa ceramah di Masjid Nabawi rasanya. Mudah-mudahan dimurahkan Allah rezeki kita sampai ke Masjid Nabawi insyaallah. Berangkat sama istri sama anak insyaallah. Istri saya sudah meninggal Pak Ustaz, diberikan Allah istri yang baru. Suami saya sudah meninggal Pak Ustaz, dikasih Allah laki yang baru yang lebih ganteng dari yang lama. Banyak yang takut mengaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 30 menit. 30 menit ke kanan, 30 menit di depan, 30 menit di samping. Jadi kesimpulan ceramah Ustaz malam ini apa? Yang pertama, jangan takut membuat maulid Nabi. Nanti habis maulid Nabi buat Isra Mi'raj. Habis Isra Mi'raj buat menyambut Ramadan. Habis menyambut Ramadan buat nuzul Quran. Habis nuzul Quran buat halal bihalal. Habis halal bihalal buat menyambut jamaah haji. Habis menyambut jamaah haji buat menyambut tahun baru hijrah. Dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba barzanji seprofesional
provinsi Nangro Aceh Darussalam, juara satu berangkat ke umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla abismi zatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa haula. Masih ada berzanji di Bali Aceh? Marhaban masih ada? Grup nasid masih ada? Alhamdulillah. Kalau grup nasid sudah punah, maka keyboard tunggal merajalela. Anak nikah keyboard tunggal, pentasnya tinggi, penyanyinya rok pendek, yang nonton atuk-atuk menganga di bawah. Menengok artis menetes air mata, menengok bini menetes air liur. Terbalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di Banda Aceh itu tidak akan ada. Di Nangro Aceh Darussalam tak akan ada. Nasyid masih ada. Ibu-ibu yang lagu nasyid lanjutkan. Lagunya Pak Ustaz? Bila Israel datang memanggil. Lagunya itu dinyanyikan ketika pejabat-pejabat mau datang. Biar ingat dia mati. Janganlah mau disanjung-sanjung. Waktu saya acara sama bupati sama gubernur di satu daerah, pas kami mau datang, saya dengar suara mikrofon masjid. Janganlah mau disanjung-sanjung. Dalam hati saya, berani betul orang nyanyi ini. Ini kalau sampai pejabat tersinggung, APBD tak cair ini. Begitu sampai di masjid, saya mau nyari siapa yang nyanyi tadi, rupanya flash disk. Ibu yang nyanyi-nyanyi nasyid lanjutkan. Cuman kalau masjidnya belum selesai, lagunya robah. Lagunya jangan lagi Bila Israel. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Tak turun duit. Kenapa tak turun? Backing vokalnya salah. La 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 la. Lala itu kan nanti tidak, tak turun lah duit. Oh kami tak mau lah Pak Ustaz, itu lagu jadul, lagu lama Pak Ustaz. Kami kan anak muda, yang muda-muda tetap lagu sekarang. Silakan, siapa bilang? Katanya suara perempuan itu aurat Pak Ustaz. Katanya suara perempuan itu haram Pak Ustaz. Suara perempuan itu haram kalau lemah gemulai membangkitkan syahwat. Ustaz. Makanya jangan bergetar Ustaz itu mendengar suara. Oleh sebab itu tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Banda Aceh. Nah. Salah sambung. La takhda'na bil qaul, janganlah laki-laki, janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Ya tumal ladzi fi qalbihi marad, ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Ada laki-laki itu yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara lemah gemulai dia langsung error. Tapi mendengar suara solawat, ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Kira-kira kalau ada anak gadis, ibu menyanyi lanyi Bila Israel, ibu nyanyi Bila Israel, tiba-tiba ada bapak yang angkat tangan, mohon maaf Pak Ustaz, benafsu saya dengar lagu Bila Israel. Kalau ada laki-laki benafsu mendengar lagu Bila Israel, tolong ikat biar kami bawa malam ini. Besok kami campakkan ke jurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam tidak memburu darah seni. Makanya nanti buat lomba-lomba, hari-hari besar Islam lanjutkan. Anjing menggonggong, kapilah berlalu, lanjutkan. Lalu kemudian yang kedua, ajarkan ke anak kita yang tak mengerti sejarah
bahwa Aceh adalah negeri Islam, tapi tetap cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama dari Aceh, Dayak dari Aceh, Maliku Saleh dari Aceh, Si Abdul Rauf Asingkili dari Aceh, Kanun Asasi dari Aceh, Bang Sarian, supaya dia jaga. Yang ketiga, jaga masjid, karena tembok tiang rahmat Allah ada di masjid. Jaga sholat berjamaah. Suami-suami yang soleh, sholat di masjid. Suami yang sholat di rumah, suami solehah. Empat, jaga anak-anak kita dari zina. Jangan sampai kena narkoba. Jangan sampai bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin hamil. Padahal hari pernikahan yang paling sakral, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Selamat ya nak. Tapi hari itu menjadi hari yang paling menyakitkan. Marah karena anak hamil. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau terbuat punya pijak kau nanti. Alhamdulillah, gara-gara apa dia? Mungkin anak itu salah, tapi kita juga salah luar biasa. Hamil dia Pak Ustaz, yang mengizinkan dia jalan-jalan itu siapa? Yang memberikan motor siapa? Yang mengasih duit beli bensin siapa? Yang membelikan HP siapa? Saya Pak Ustaz, sekarang hamil salah siapa? Salah Ustaz. Apa pula salah saya? Kok pikir efek anak hamil itu biasa? Nanti kan dinikahkan selesai Pak Ustaz. Tidak, nikah selesai. Nikah anak hamil, nanti kalau anaknya lahir, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin air mancur. Dua, anak pertama lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, 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 perempuan. Anak yang pertama laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adiknya, karena mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, mati bapaknya, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, ternyata anak pertama anak gadis cantik, mau dipinang oleh anak lajang, kau tak bisa menikahkan dia, kau bukan walinya. Walinya siapa? Wali hakim Pakua. Ini anak saya Pak Ustaz. Rambutnya, darahnya sudah kami periksakan ke rumah sakit. DNA, ini positif anak saya. DNA tak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Ini oleh sebab itu jaga anak-anak gadis kita. Ini anak-anak gadis yang datang malam ini. Anak-anak gadis di Banda Aceh kalian dijaga. Ada tembok besi yang membuat kalian tidak boleh jumpa dengan laki-laki. Bukan karena kami garang, bukan karena kami marah. Kalian dijaga karena kami sayang pada kalian. Kalian anak gadis adalah timun, kalian anak lajang adalah durian. Kalau sampai jumpa durian di sama timun, bonyok hancur kalian. Oleh sebab itu kami jaga kehormatan kalian. Kalau kami pergi ke pasar, ada apel yang dibungkus dengan plastik, diletakkan di dalam kotak, diletakkan dalam kulkas. Ada apel yang lisut terbuka di tepi jalan, tak laku dia. Air minum tidak akan kami minum kalau rusak botolnya. Apa tertulis di botol? Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Nah, perempuan adalah adik-adik kita. Perempuan adalah keponakan kita. Kalian yang menganiaya perempuan, yang melecehkan perempuan, yang memacari perempuan, yang membuat perempuan menjadi terluka. Bagaimana kalau itu terlaku pada adik kalian? Bagaimana itu kalau pada kakak kalian? Bagaimana itu kalau terjadi kepada ibu kalian? Bagaimana kalau terjadi kepada adik kalian, saudara kalian? Ini perempuan harus kita hormati, kita muliakan. Maka kita jaga mereka. Kalian yang pacaran, buka HP, cari namanya, delete sekarang juga. Yang pacaran, bonceng, buka HP, cari namanya, cari FB, facebook.com, unfriend. Buanglah mantan pada tempat. Tapi di Banda Aceh tak ada lagi anak-anak muda yang pacaran. Kenapa? Malam ini mengaji semuanya. Assalamualaikum yang, kita jalan-jalan ke tepi laut malam ini ya. Tidak, malam ini pengajian, Ustaz Somad datang. Sebentar aja, ngaji. Jadi pacaran kita, tak ada pacaran, kita ngaji. Terus hubungan kita, habis ngaji kita jalan. Ini tidak benar, saudaraku. Tak ada untungnya kalian yang pacaran, tak ada untungnya pacaran.
rugi, bohong semuanya, semuanya serba basa-basi. Jalan kalian diperhatikan, hati-hati ya, kaos jatuh, kaos tipis. Belum dapatnya, setelah dapat mana mata kau tuh? Oleh sebab itu jaga kehormatan kalian. Yang kelima, yang terakhir, jaga ukhuwah Islamiyah. Tidak ada orang Aceh yang bertanya Abdul Somad sukunya apa, Abdul Somad sekolahnya apa. Semuanya menerima karena Abdul Somad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan datang Khawarij, akan datang Mu'tazilah, akan datang Qadariyah, akan datang fitnah khalqil Quran, akan datang macam-macam. Maka kita jaga Aceh adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wa dan yaqdiru iradan ilmun hayat sama basar kalam. Fikihnya Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tasawufnya tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jaga ini, maka insyaallah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau Aceh tegak syariatnya, itulah yang akan menjadi bahan Abdul Somad kemana-mana berceramah. Wahai para anggota dewan, wahai para pemimpin, kalian mau menegakkan syariat Islam tetap dalam bingkai NKRI, tetap pakai konstitusi, tetap pakai demokrasi, bukan menjadi kerajaan Islam, tapi tetap menggunakan suara, akan ada. Kemana kami contoh? Pergi ke Aceh. Tapi kalau Aceh tumbang, na'uzubillah, 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 kalau tak terlaksana syariat, maka Abdul Somad akan makan, mungkin berhenti dia ceramah, karena akan dibalikkan orang cakapnya. Kalau mau ingin tetap melihat Abdul Somad ceramah, jagalah Islam tetap berjaya di bumi Nangguru Aceh. Dua jam kurang 15 menit, jamaahnya tetap tahan, saya tak tahan. Bercerita tentang pengajian sama orang Aceh, jangan orang cerita, tahan mereka, luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Nangro Aceh Darussalam ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, tentram, turun rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma aslih shababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. La tada' lana dhamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wa la maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wa la mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allah mawafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufik dan ridhamu agar hati kami ini selalu condong kepada agamamu dan mengingatmu dalam setiap perbuatan kami ya Allah. Wa la aziban illa zawajata. Yang belum menikah, yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Wa la raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala mumta'inan illa najahta. Yang sedang ujian pekerjaan PNS, ASN, perusahaan, lapangkan urusannya, luluskan sehingga bisa dia menikah dengan modal yang cukup ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tak ada kemudahan kecuali engkau menjadikannya mudah, maka mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Berikan Republik Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil-adil dan amanah ya Allah.
La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu, ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, bapak gubernur kami, bapak wali kota kami, bapak-bapak bupati kami, bapak anggota dewan kami, pejabat-pejabat kami, bapak TNI Polri kami. Condongkan hati mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh, ya Allah. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini sebagai istirahat dari segala dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana afir lana zunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami yang sudah menyekolahkan kami. Wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan, membesarkan kami. Wali masyaikhina, para abu, para abi, para tengku, alim ulama kami. Matta'an Allah bituli umurihim, panjangkan umur mereka, ya Allah. Wa sahhi ajsadahum, sehatkan badan mereka, ya Allah. Wa qawwi imanahum, kuatkan azam iman mereka. Dengan kuatnya mereka, maka kuatlah bangsa ini, ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhirah kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal, ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.